Sibuk bener, iya guys. Nanti kalau misalnya aku PKPK enggak bisa aku ngomong sama kalian. Nanti kalian marah-marah. Waktu kita Masuk sedikit Pak aja. Eko. Aku sempetin buat kalian semuanya. Supaya terlepas rasa rindu. Gas dibeli. Ya. Aku enggak ini. 530, Pak. Nanti kita bilangnya Bunda kenapa enggak ada yang bisa tukar. Sama anak-anaknya. Mumpung aku peduli. Ada yang murah ini, Pak. Mumpung murah. Ya. Nanti kalau aku PK nanti aku enggak bisa ngomong lepas-lepas. Sampai check out. Ngoten. Gitu. Nanti ini kan waktu mungkin mantan kita niki tak PK ripek. Temu kangen. Anak tiri aku bunia jangan jadi anak tiri. Semangat Bunda ya. Wi. Apa yang ngasih itu? Makasih. Sat. Tutorial tukar sama Bunda. Bunda ya. Lagi manggung. Jilbab ini aja. Untuk satu jilbab ini aja ada sekitar 2 jaman. Kalau moodnya lagi baik, itu bisa setengah jam, 40 menitan lah kalau mood kita lagi baik. Kalau enggak baik, bisa sampai 10 jam. Bayangin. Pakai ini, apalagi pakai antingnya, ya Allah Tuhan. Ini makainya aja. Makainya aja sus. Orang manggung. Gitu. Manggungnya besok. Pakai ini. Dia hari ini rehat, masih rehat. Mama yang pakai ini enggak bisa. Tidur, malah keluar rambutku. Malah enggak bagus. Jadi dipasangin. Dia kasihan nanti sakit malah diimpus kayak Mas Yuni terus ditambah vitamin itu kasihan nanti. Ini. Mas Yuni sakit kayak gini yo. Ini kenapa? Kelelahan. Jubahnya di belakang kayak helm. Dia pakai helm ya. Ngomongnya kayak gitu pakai helm. Aku dihujat pakai helm. Enggak apa-apa, ini kan ibarat sanggul. Iya, sama sedikit. Biar aku sama kayak klik klik ranjang kuning langsung di TF Pak ya. Dia kan persi enggak berjilbabnya. Aku persi yang berjilbabnya. Jadi ala-ala dia gitu loh. Itu tema. Iya, terinspirasi dari dia. Iya, tapi aku berpikir kan dia enggak pakai jilbab tuh. Gimana caranya aku mirip sama dia masih tapi bengkak. Pakai jilbab gitu loh. Nah, ini. Untung yang retak cuma kakiku ini. Bengkak kayak gini. Ya jadinya. Karena dicopot ya, tadi berbanyak. Kayak helm ya aku pakai. Kalau enggak pakai jilbab ya kelihatan aku pakai sanggul. Jangan cuma kaki itu bukan hatiku karena Bunda ini selalu menjaga hatiku dari. Jadi kalau pakai laki-laki yang lebih ganteng dari aku. Helm. Ya kayak gitu. Kok gitu ya? Lah aku asli ini mirip. Kepala aku itu kayak menunjuk. Jadi aku kayak kamandani ini. Depan gini loh. Kayak kamandani lah. Siapa itu? Assalamualaikum Bun, waalaikumsalam anakku. Dikompres ya, esnya berapa tahun lagi? 29. Jadi aku berangkat dari rumah itu tanggal 28. Ayo dicekot deh. Manggung di pesisir selatan. Jadi hari ini aku manggung sesuai penuh rezeki. Hujan itu suara besok, keren. Anak-anak lagi besok mandi. Masih di daerah sini. Kayuaro besok di Kayuaro. Iki lagi di jaket dan di filter. Jaketnya Pak Tukunan, sing warna putih juga ada. Tapi aku nggak di rumah. Waduh. Apa ini? Bunda kenapa logatnya seperti orang Jawa beneran? Ini udah terbiasa. Kalian itu bertanya-tanya menggunakan bahasa Jawa itu. Aku kemarin itu, kan aku gak tahu kan maksud dari katanya kalau bilang matamu itu kasar gitu kan. Iya kan, katanya kasar. Jadi aku gak mau menggunakan matamu itu. Jadi ketika Pak RT dia lagi goda-godain cewek padahal dia punya istri, aku kopi bilang gitu. Kopi matamu deh. Ya Pak RT gitu. Kopi aku gak salah kan digunakan pada sesuai tempat. Katanya Bun gak boleh ngomong kasar-kasar. Ini nih kaosnya, kan menggunakan sesuai tempat. Ya kan? Ketika Pak RT dengan wanita lain tapi istrinya gak tahu, ya aku terobos. Yang ada aku ini, yang sudah brutalnya. Beli makasih banyak ya semuanya tiba-tiba dari kemarin-kemarin yang udah beli makasih banyak. Itu, yang udah support masih semuanya aja, dari apapun masih juga. Udah kebaca, terima kasih banyak. Mau ngapain? Ya.
ya kan? Masim dan keluarga Masim selalu mendoakan ya, kalian saja. Semua. Jadi yang selingkuh itu udah bayo, jangan. Aku kalau ada cowok kayak gitu tak terobos saja. Karena hati. Tidak peduli aku baik atau enggaknya. Sama yang penting kita berdiri karena... di tempat yang benar. Iki, gitu. Tapi ini lama-lama pak. Ya, kita ya. Siang malam mendayonan tak bayang. Ini naik bermimpi yodadani. Asik. Mana? Nanti ya. Ya di, anu pak. Katanya kalau bilangin ya guys ya. Gak boleh ganteng ya kayak. Kalau udah masuk ke live. Kena angin RT, barat eh. Bilangin biar aku gak boleh beda cewek katanya. Nanti aku di ini dimarahin. Gak maksudnya ini pak. Ya iyalah. Cowok yang baik itu ya jangan menggoda-goda gitu loh. Ya, anu, gini. Maksudnya dicek out pak, dicek out. Tadi malam sudah di sidang mami, iya, ya wajib di sidang ini mami. Orang dia udah punya istri. 670 pak, lagunya. Harus kayak gitu. Ya pasti yang mancing Pak RT ini. Aja terus ah. Diladenin sama Mbak Andi. Ayo di anu. Sama-sama mereka berdua ini bikin kiki juga. Aku marahin, awas ya Pak RT. Gitu. Katanya gak boleh ngomong kasar-kasar ya bun. Bang Alexi sudah hadir kembali. Aduh dek. Aduh, oh tidak. Wah dekku cantik ya. Biasa aja. Cantik enggak banget bapaknya. Yang istimewa itu kamu. Produknya ama. Mas Arief makasih. Produknya enak stempel ya Pak. Ditunggu di Jakarta ya bun ya. Ditunggu ya di Jakarta. Di Jakarta ada apa bun? Ada, tunggu aja. Ini belum satu kak. Nggak boleh bocoran ada. Mumpung murah. Pokoknya tunggu masih aja. Jualannya kan di 10.10 kata mami gitu. Jualan. Nggak boleh bilang-bilang. Kapan di Jakarta bun? Nanti. Kayaknya launching itu masa. Allah. Launching produk baru. Nanti aku live sama mami itu. Ditunggu ya. Itu nanti live-nya lama itu. 10 sama mami. Madan. Di akun ini. Nanti lama itu. Tunggu aja. Kalian kan selalu bilang, "Aduh, Bang Alexis." Ditunggas. Aduh, ditunggas, Dek. Bilang Bunda tuh enggak pernah live, nanti pas di Jakarta sama mami aku live. Jendelanya Mas Yun dulu dibeli ya. Lama jaketnya Mas Yun. Iya, nggak apa-apa, nggak dapet bunda. Nggak jadi. Ani dimarin nama aku. Nggak jadi. Nggak jadi terlanjut. Sakar, nah, Fauza nak sakar. Pengen ku tadi gini. Ini nggak, anak aku izin dulu ya, anak. Besok kalau diri kota anak ada buktinya gitu. Contoh gini, nggak apa-apa, nggak dapet bunda. Apa itu artinya janda sakar Taiwan puna juga. Pozana gitu okay, terserah kamu aja enggak tapi enggak guyon tapi salah lirik lagi aku enggak tahu loh ya kok ini pentong aku karena mak kok ini pentong aku enggak tahu kalau aku Lurung. Salah lirik pikiran aku tuh kemana dia ya aku enggak tahu adik-adik kan? Ya seremu neng ngomong enggak aku kan yang ngono pak aku enggak paham kok dia ya dicek aku pikir kan itu lagunya ya sesuai kau sobat ngarit terpercaya tidak gampang bolong. Jahitan sangat rapat. Tahan. Berlian, aduh, berlian. Tahan banting. Ini kereta lewat. Coba dibanting. Pasti riaknya kalian putung seperti kaki masih. Jangan lupa semuanya adalah cap dari bapak. Cap dari bapak. Produk yang terpercaya. Cap dari bapak. Kemarin kan baru minta tambah. Sekarang aku bilang. Kurangin aja gajinya parfum, ya. Parfum adalah cap dari bapak. Oh, dia macam-macam. Bukan yang lain. Cap dari bapak. Cap dari bapak. Kau sobat nyari. Cap dari bapak. Apa ini makan neighbor ini? Ya. Lagi di Kerinci apa? Di klik keranjang kuning.